Memasuki bulan Desember, suasana Natal memang mulai terasa, termasuk adanya pemasangan pohon Natal. Namun sebuah pohon Natal yang viral di media sosial ini cukup unik. Pasalnya, pohon Natal tersebut terbuat dari tumpukan skripsi. Ya, sebuah video TikTok viral karena memperlihatkan tumpukan skripsi yang disusun menyerupai pohon Natal di salah satu universitas di Jakarta. Tak kalah menarik dengan pohon Natal yang biasanya terbuat dari cemara, susunan skripsi tersebut juga dilengkapi berbagai dekorasi berupa lampu hias dan tumpukan kado. Penampakan pohon Natal yang terbuat dari tumpukan skripsi itu viral di TikTok seusai diunggah oleh akun @miloxilobrits, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, wanita tersebut menceritakan pemandangan tak biasa yang ditemuinya seusai melakukan bimbingan skripsi. Setelah keluar dari ruangan dosen, mahasiswi itu melihat pohon Natal yang disusun dari tumpukan buku skripsi berwarna orange. Lagi pusing-pusingnya kelar bimbingan pas keluar ruangan dosen malah lihat pohon Natal dari skripsi, tulisnya. Selain disusun menyerupai pohon Natal dengan ujung lancip, tumpukan skripsi tersebut juga dililit lampu kelap-kelip yang berwarna-warni. Selain itu, tampak pula sejumlah kado yang disusun di bawah pohon Natal tersebut. Diduga pohon Natal dari tumpukan skripsi itu dibuat oleh Universitas Kristen Indonesia. Pohon Natal dari susunan skripsi yang terbilang kreatif itu pun berhasil menarik perhatian netizen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.